Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim. Kita sampai muka surat 136. Iaitu perkara yang ke-15 daripada tajuk kita yang ada pada muka surat 125, iaitu keutamaan Islam dan keindahannya. Dia kata yang ke-15, Islam menjaga nasab keturunan. Allah mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah juga berfirman, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي الدِّينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan pada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Di antara keindahan Islam, dia kata ikhwan, Islam melarang, Islam diskat. Dia larang dengan makna kata diskat, dia buat satu undang-undang supaya nasab keturunan insan tidak rosak. Keunikan ini tidak ada di dalam peraturan yang dibikin oleh manusia. Manusia tak sampai kemampuan dia untuk sekat sampai tahap tu. Tapi Allah Jalla wa'ala dengan ilmunya, dengan kebesarannya, dia buat undang-undang untuk menunjukkan undang-undang itu mewakili sifat kesempurnaan dia. Dia boleh sekat sampai tahap tu. Dia bukan tunggu orang buat salah dia hukum, dia sekat daripada awal. Subhanallah, tidak ada begini, melainkan ada di dalam syariat agama Allah Ta'ala. Apabila terjadi juga dengan izin dia, maka dia bikin syariat. Bagaimana satu syariat boleh mengubati syariat hukuman agak keras, tetapi kekerasan itu menjadi ubat dan penawar bagi orang yang terjebak dengan masalah. Kita tak boleh buat. Kita boleh buat undang-undang laku untuk satu masa dan dia tak laku untuk sepanjang masa. Tapi Tuhan tidak. Orang gerun dengan hukuman Tuhan sampai selama-lamanya. Subhanallah. Yang ke-16, Islam menjaga kehormatan. Allah mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai pezina atau dengan tuduhan-tuduhan lainnya yang merosakkan kehormatan. Tuduh orang pun tak boleh. Tuduh orang macam-macam pun tak boleh. Tak dibenarkan. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim wal يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang pedih pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Satu lagi, agama tak benarkan kita tuduh orang.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosanya sangat nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi ash-shahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini cuma di antara dia suruh kita tengok. Maka salah satu daripada pelajaran agama ni, ikhwan, bab yang kita kena belajar. Bukan saja bab puasa, bab sembahyang, kita kena ada satu bab kita belajar, iaitu keindahan agama. Melalui bab kita boleh belajar maqasid. Maqasidus syariah. Maqasid syariah, di situ dia memaparkan kepada kita maksud-maksud syariat. Kenapa ini? Hikmah ini, hikmah ini. Itu satu bab yang kita kena belajar untuk melihat betapa jamilnya agama ni. Betapa indahnya agama ni. Maka ni di antara benda yang dia suruh kita tengok. Agama jaga kehidupan kita dengan tak boleh jatuhkan maruah orang. Tak boleh jatuhkan maruah orang. Allah kata pada orang yang suka tuduh-tuduh orang tak ada bukti ni, lebih-lebih tuduh menjatuhkan maruah. Ni sebuah zaman dululah. Tuduh zina, tuduh liwat. Apa Allah Ta'ala kata? Orang ini menuduh orang, dia tuduh orang, dia tahulah ada bukti, tak ada bukti. Dia tahulah maksud dia apa. Allah kata untuk orang yang menuduh orang, lu'inu fi dunya wal akhirah. Dia dilaknat oleh Allah pada hari dia menuduh orang sampai hari kiamat. Kalau dia tak bertaubat. Kalau dia mati atas tuduhan itu, dia tarik balik, dia tak tarik balik, walahum azabun azim. Allah jamin dia pasti masuk neraka. Bagaimana agama suruh kita jaga lidah. Sampai di hari akhirat, sampai di hari akhirat, Allah tarik lidah dia, Allah tarik kaki dia, jadi saksi di atas apa yang dituduh. Dia berjalan pergi satu tempat, sampai tempat tu lidah dia bercakap. Kaki dia berjalan, lidah dia bercakap. Ini nisbah zaman dulu. Dua benda ni yang menjadi benda jahat. Tangan, kaki, mulut. Maka Quran turun merahikan. Ini unik-unik yang orang pakai dulu. Adapun zaman kita hari ini lebih daripada tu. Tapi asas dia benda tu juga. Menulis dalam Facebook ke, tetap pakai jari. Jari tu lekat di tangan. Tu ada tulisan orang tanya pada satu syekh. Syekh, kalau dulu orang mencuri pakai tangan kan? Sekarang orang mencuri tak pakai tangan, pakai komputer. Boleh pindah duit berjuta-juta. Maka syekh tu jawab, cuma syekh tu tak kata mangkuk lah. Syekh tu jawab, macam mana orang pindah pun tetap pakai tangan. Dia nak main komputer tu, dia pakai jari. Ya, maka potonglah tangan dia. Agama ni macam tu, dia kata hebat. Daripada sini, ikhwan, inilah maqasid syariah. Kita nampak keindahan dia. Islam memerintah kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Semua kebaikan Islam ajak kita buat. Semua. Oh, welcome Datuk. Ahlan wa sahlan. Datuk Ujung bertemu dengan Datuk Ujung. Dua Datuk. Alhamdulillah. Wangi Datuk. Baik. Islam memerintahkan kepada setiap kebaikan dan melarang dari setiap keburukan. Asas kepada kebaikan dan asas kepada keburukan, semuanya Islam dah bagi panduan. Sampai Nabi sebut dalam riwayat, Nabi kata, tidak ada Nabi sebelum aku yang datang. Makana li nabiyyin min qabli. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang sebelum aku.
Malaikat Nabi kata yadullu ala ummatahu. Malaikat dia akan membimbing, dia ajak pada umat dia buat semua khair yang dia tahu, yang Tuhan ajak dia. Dan tidaklah dia bagi nazir, peringatan kepada semua keburukan yang dia tahu, supaya umat dia terhindar. Semua, semua unik-unik dia, sebab-sebab dia, semuanya dia ajak. Maka agama ini satu agama yang sekecil mana pun kebaikan dan sekecil mana pun keburukan telah dia bagi panduan untuk buat dan untuk menghindari. Setiap perintah agama Islam pasti mengandung manfaat dan kebaikan, dan sebaliknya setiap larangan agama pasti mengandung kerugian dan kejelekan. Oleh kerana itu, setiap perintah dan larangan termasuk di antara keindahannya. Indahnya agama larang kita buat ni, indahnya agama suruh kita buat ni. Ada bab agama kata wajib, kita akan dapati keindahan dia. Ada bab agama tak kata wajib, dia kata nafilah, dia anjur kita buat tapi dia tak paksa, dan di situ ada keindahan yang lain. Indahnya pula benda sunat tak naik peringkat wajib, indah, sangat indah. Kalau benda sunat hukum dia sama ke benda wajib, kita akan nampak cacat dia. Benda haram, indahnya dia diharamkan oleh Allah, kita dapat tengok. Demikianlah benda-benda yang tak jatuh kepada martabat haram, dia kekal martabat makruh ke, sangat indah. Dan kalau benda makruh itu menjadi haram, dia sangat akan menyusahkan kita. Maka itulah keindahan dia. Keindahan Islam yang berupa perintah-perintah. Lah dia nak senaraikan 1, 2, 3. Mari kita cuba tengok di antara benda yang agama perintah kita ni, dari mana nak melihat keindahan dia. Islam memerintahkan agar kita bertauhid secara murni, beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Berakidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabah, kerana yang demikian itu dapat membawa kepada ketenteraman hati. Akidah yang diajar Islam dapat menjadi mulia, menampakkan harga diri dan memberikan kelazatan iman. Salah satu daripada keindahan ialah keindahan tauhid. Tauhid, di mana kita dapat lihat keindahan dia? Dia kata pada perintah tauhid hanya kepada Allah tu, dia membebaskan kita daripada hidup dalam keadaan tidak ada maruah dan hilang maruah. Mai apa saja kita tunduk, kita rokok, kita tunduk, kita rokok, mana nilai kita? Satgi mai kat binatang kita tunduk, satgi mai dekat hantu kita tunduk, satgi mai dekat bukit bukau kita tunduk, mai dekat pohon-pohon kita tunduk. Ada profesor mana daripada Jepun, dia kaji tentang molekul ayak. Ayak ni hidup, ada molekul-molekul dia. Akhirnya dia sembah ayak. Di mana otak manusia? Di mana maruah manusia? Di mana roh manusia? Di mana emosi manusia? Sistem tauhid hanya kepada yang satu kita sembah telah pun menjaga kemurnian maruah manusia. Manusia bukan hamba kepada binatang, bukan hamba kepada itu, bukan hamba pada ni. Dia memperhambakan diri pada yang satu. Sangat indah. Tauhid memelihara maruah kita agar tidak dijajah roh dan jasad kita. Sangat indah kata dia. Manusia yang hidup dikongkong dengan ketakutan macam ni, manusia ni tidak selamat. Takut kepada benang hitam, takut kepada tangkai. Dan memang kita pun pernah lalu suasana tu, Pak Mik, betul tak? Takut kita langgar pasal larang Cuk Bomo ni. Zaman hospital pakar-pakar tak ada ni lagi. Ui, zaman orang perempuan beranak pakai tut bidan kampung lagi, Pak Mik. Betul, Pak Cik? Pak Cik bisa tengok bidan kampung? Tak, oh, Pak Cik muda sikit, tak ada bidan. Ada jururawat. Oh, Pak Cik oh, menjawab, ha? Pak Cik usul perempuan. Ah. Oh, pakcik ambil bidan tu buat mai. Oh, saya ingat pakcik usung bidan tu pergi minum ayam. Itu bahaya pakcik. Jangan nakal eh. Antum boleh tengok zaman itu, zaman maklumat tak disampaikan dengan betul, macam mana orang takut? Bersalin adalah pahala besar dan mati syahid menjadi satu benda ditakuti. Hantu setan mailah, toyol mai dua ekor lah, jembalang keluar mai lah, dia sekat cap bagi budak tu keluar lah. Apa jadi? Manusia jadi terkelepek depan makhluk.
bila kita belajar tauhid, mengadu pada Tuhan tahu sistem alam ni, ya subhanallah, sangat dahsyat. Dia mengeluarkan manusia daripada kebodohan. Islam memerintahkan agar berbakti kepada dua orang tua, menghubungkan silaturahim dan menghormati tetangga. Boleh lihat keindahan dia. Satu anak capai itu, capai ini, capai itu, capai ini, berada di Menara Gading, bisnes pun berada pada tahap lebih tinggi daripada awan. Awan pun kira rendah. Awan tu yang mereka nak buat di Jeddah punya hotel apa, bangunan tu lebih tinggi daripada awan. Kira duduk tingkat berapa ratus kah? Awan main, awan say hello pada dia. Hello, awan pi. Dahsyat. Tetapi hebat tu, orang boleh tanya tu, boleh tanya ni, tiba-tiba orang yang paling berjasa dalam hidup dia, dia tak pandang. Di mana marah dia? Mana emosi kau? Dia boleh cakap tu, bercakap ni, kemajuan tu sangat tengok dia tu very smart. Tetapi dia sebelum bijak lagu tu, dia pernah duduk dalam perut satu wanita. Dia hebat. Tiba-tiba kepada wanita tu, dia tak kata ucap terima kasih. Ini manusia tidak ada maruah. Dengan Islam suruh kita buat baik pada mak bapak, Islam telah meletakkan kita pada maruah dan kemuliaan. Kita nampak smart lah. Bukan kita lah, saya tak masuk. Hak depan saya nampak smart lah. Walaupun tua-tua tengok comel. Okay. Tengok Pakcik Fuad. Walaupun Allah, golek kepala pun nampak comel. Golek kepala pun nampak comel. Kalau tak golek tak sah. Kita kenal semua orang, kita hormat semua orang. Tiba-tiba abang kita yang keluar seperuk dengan kita, kita tak hormati. Kita lebih teruk daripada binatang. Roh kita terikat. Jiwa kita tak bebas sebenarnya. Kita tak aman sebenarnya. Apabila agama suruh kita jaga silaturahim dan buat baik, dia mencipta kemuliaan daripada fitrah lagi. Sampai agama blok orang fitnah kita. Orang tak berhak fitnah kita. Kita baik dengan mak bapak, kita baik dengan keluarga, lepas tu kita baik dengan orang. Apa orang nak kata pada kita? Awak baik dengan semua orang. Dengan mak pun tak bercakap, dengan kakak pun tak bersapa. Itu akan menjatuhkan maruah. Maka perintah agama suruh silaturahim ni memelihara dan membebaskan roh kita daripada dikutuk. Dikutuk oleh diri sendiri dan dikutuk oleh orang lain. Islam mengajar agar buat baik dan berupaya untuk memenuhi dan membantu keperluan-keperluan kaum muslimin dan meringankan beban kesengsaraan mereka. Sangat indah. Kalimah sombong, kalimah bongkak, kalimah angkuh, orang tak boleh main lempang ke kita. Kita hidup dengan muka manusia, wajah manusia, dengan roh manusia, dengan perasaan manusia. Kita reti tolong orang. Islam menganjurkan terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada setiap Muslim yang kita jumpai dan menolong kaum Muslimin. Islam buat lagu tu. Dia suruh kita start. Kita ini adalah al-khair ni, kita kata bada'a binafsihi. Bada'a binafsihi. Kita memulakan benda khair ni dengan diri kita. Maka Nabi kata ibda' binafsik. Kau mulakan dengan diri kau. Kita boleh merasai, ikhwan. Islam menganjurkan agar menjenguk orang yang sakit, menghantar jenazah, menziarahi kubur dan mendoakan sesama kaum muslimin. Orang kata hidup cara Islam, hidup dalam negara Islam. Hidup macam mana? Hidup macam ni ya. Inilah Islam. Inilah agama nak. Kan Nabi masuk ke Madinah, ikhwan. Nabi masuk ke Madinah, di Bukhari ada, di Tirmizi ada, Abdullah bin Salam cerita kan. Masuk-masuk ke Madinah dengan pengalaman kena hambat masa nak keluar ke Madinah tu sendiri. Bukan nak keluar daripada Mekah, bukan keluar secara terhormat. Keluar kena sembunyi di satu gua. Lepas tu bala tentera pula pergi hambat. Turun wahyu Allah Ta'ala masa tu. Lepas tu, lepas 2-3 hari tu daripada gua berjalan-berjalan, dihambat pula oleh Suraqah.
terjadi pula peristiwa di situ. Nak sampai ke Madinah tu, pengalaman hijrah tu meninggalkan kenangan-kenangan yang sangat suka dan duka. Sekitar Wadi Mekah tu, sekitar Lembah Mekah tu, sampai pergi ke Taif. Agak-agak antum lah dengan pengalaman sebesar tu. Tiba-tiba, kita tak usah pengalaman lagu tu, pengalaman kita sewa rumah bocor, tingkap tak boleh tutup, pintu kena tendang, berdebung-berdebung baru boleh tarik. Tiba-tiba Pak Mi, Allah izin kita dapat rumah sendiri. Benda mula kita tengok rumah kita hari kita masuk, apa kita ingat nak buat? Bercita-cita lah kita, tingkap rumah aku takkan jadi macam tingkap sewa. Betul? Tak mau dah benda tu. Pengalaman kita sewa sebelah menyebelah ni, kianat jiran buat kat kita. Hari ni kita dapat satu lot rumah kita kosong, tak kembang, tak payah dinding kita dinding orang, lantai rumah kita, bumbung rumah kita lantai rumah orang, atas bawah kiri kanan semua kita kongsi. Hari ni kita dapat sebuah rumah, dapat-dapat tu, Allahu Akbar. Hantu bayang dengan ketat dada Nabi di Mekah, dia masuk-masuk ke Madinah, ucapan sulung Nabi tak berbau apa-apa. Kalau kita dengan pengalaman aku tu Pak Amir, get ready to bina satu negara. Kita lebih berhemah, lebih macam-macam. Pasal apa? Pengalaman kena hambat. Tapi masuk-masuk ke Madinah, apa dia kata? Kerana Nabi bawa Islam, apa dia kata? Dia kata, tuan-tuan, ayuhan nas, Nabi kata, ifsha'us salam, afshus salam, sebarkan salam. Islam dibina dengan salam, bukan dibina dengan benda lain. Kerana salam, Muhajir dan Ansar, Aus dan Khadraj, Nabi kata apa? Bagi makan orang. Dia bina Islam macam tu, bagi makan orang. Apa dia kata lagi? Silaturahim. Apa dia kata lagi? Orang tidur tengah malam, kau bangkit semayang. Apa Nabi kata? Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kau masuk syurga dengan selamat. Kita tak nampak ni yang kata Islam. Kita nampak Islam ni cara kita. Kalau dalam rumah kita tak ada bismillah, tak ada wa may yattaqillah, rumah apa ni, tak ada apa langsung. Ada jam satu, ada pemandangan tepi pantai satu, Allah Muhammad pun tak ada. Mau kena arah kiblat pun tak ada aero. Ya, masuk-masuk, astagfirullahalazim. Sejak hampa menduk di bandar, hampa jadi meteran ni, rumah orang Islam pun tak ada bismillah. Dia terlupa Nabi masuk Madinah, Nabi buat apa? Nabi jual bismillah seorang satu kah? Tak. Itulah kehidupan Islam. Tak sombong, tak bongkak, tak gelak di atas susah orang, membantu orang, itulah Islam. Mau Islam tak mana lagi? Mengamankan kehidupan kita. Dia kata, ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila, wa ma hunna ya Rasulullah? Qala, idza laqitahu fasallim 'alayhi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Para sahabat bertanya, apa sahaja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, beliau bersabda, 1, apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. 2, bila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. 3, bila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. 4, bila dia bersin lalu mengucapkan tahmin alhamdulillah, maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah. 5, bila dia sakit, maka jenguklah. 6, bila dia wafat, maka hantarkanlah jenazahnya ke pemakaman. Inilah Islam.
apa lagi kita nak? Kalau kata uniform Islam, inilah uniform Islam. Dia bukan nak jadi orang Islam, nak jadi pengikut Nabi Muhammad, ada satu uniform khas, pakai macam ni, lilit serban macam ni, pegang tasbih. Tak ada, tak ada. Hak tu semua boleh pi, boleh mai. Hak tu semua bukan diasaskan. Apa asas Nabi? Hang pakai apa pun, jumpa orang bagi salam. Islam dah ada dalam diri. Apa lagi, bila orang panggil kita walimah, orang jemput kita, da'aka, dia buat kenduri kahwin anak dia, dia jemput kita, kita berusaha nak pi, itulah Islam. Kalau tahlil sebenarnya? Tahlil bukan walimah. Banyak yang jemput tahlil, ha, tak masuklah di sini. Walimah ni kenduri kahwin. Ha, tahlil tak masuk. Ha? Pi makan balik. Ha? Walimah ada majlis tahlil. Wallahu ta'ala alam. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Tengok ha, sunnah ni. Sunnah ni. Baik. Sunnah bubuh nama walimah. Bila kata walimah, apa kita faham? Penuri kahwin. Baik. Apa yang akan ada dalam dia? Apa yang akan ada dalam dia? Tentu dah yang akan ada dalam dia, angkat nikah. Yang tu tentu. Angkat nikah pun tak ada, mapelai ponu pun tak ada, tiba-tiba panggil walimah. Ni kenduri apa? Dia kata saya nak buat kenduri kahwin. Tok Kadi pun tak ada, pengantin pun tak ada. Tak ada siapa? Kita mamai, kita kata mana ponu, mana mapelai. Dia kata tak ada, tak ada. Habis pasal apa tulis kenduri kahwin? Dia kata saja duk tulis arwah orang tak mai kenduri kahwin. Maka dengan tak ada benda asas tu, maka dia bukan walimah. Dia bukan walimah. Baik. Dengan adanya benda asas ni, tiba-tiba dia nak campur benda lain. Dia campurlah apa pun, kalimah walimah tak hilang. Pasal asas walimah tu dipanggil walimah, bukan pasal tahlil, bukan pasal dia buat joget lambak ke karaoke. Pasal ada benda asas ni. Apa dia? Akad nikah. Maka apa saja yang ada dalam tu tak boleh menghilangkan walimah. Yang Nabi suruh kita pi kerana apa? Kerana walimah. So kita pi. Kita pi. Dia nak buat tahlil bagi apa, dia punya pasal, dan tunjuk sikap kita. Kita tak perlu bagi tahu kata dia buat tahlil pukul 11. Saya nak pi pukul 3. Sedangkan kita boleh pi pukul 11. Pi pukul 11. Pi dia tengah duk ratib. Dia ratib, dia punya pasal ya. Kita nak join. Apa ilmu kita kata? Ilmu kita kata Nabi tak buat benda ni. Tunjuk, tunjuk. Tunjuk kata kita tak buat. Dia pula tunjuk pada kita, apa mai tak join. Kita pun kata kat dia, apa buat Nabi tak buat. Tunjuk lah. Bukan kita berperang. Ini adalah hak asasi manusia. Ini demokrasi. Dia nak buat tahlil, kita tak kacau dia. Betul Pak Amin? Kita ada pengalaman sampai Taiping kita pergi. Ada pengalaman saya dengan Pak Amin. Saya tak kacau tahlil orang. Tapi orang jangan kacau penderian saya. Kalau dia kacau, saya nyatakan. Dia nak duduk di dalam, dia nak bertahlil. Dia tahlil lah. Saya tak kata apa. Saya daripada Penang, penat-penat pergi sampai ke Taiping. Saya pergi, ada orang panggil. Dia pun tak habar kata dia buat tahlil. Saya pergi dengan Pak Amin semua. Dengan Pakcik Syahal sekali. Pakcik Syahal lagi keras. Dia terus masuklah kereta. Ajak makan di luar. Saya tak, saya pergi. Pasal apa? Pasal asal jemputan kita kekah. Asal jemputan kita tu sunnah. Apa dia? Walimah. Sebab kita bermusuh dengan walimah. Adapun pengisian dia, itu dia yang buat. Itu tak boleh menghalang kita pi. Sebab Nabi suruh pi walimah. Dengan adanya kenduri kahwin, adanya orang kahwin, cuma dia bubuh tahlil-tahlil ke joget lambak ke, adakah itu akan menghilangkan kenduri itu sebagai walimah? Tidak, dia tetap panggil kenduri. Kenduri kahwin. Pasal apa? Asas kahwin tu kena ada angkat nikah. Kalau dia panggil walimah, akad nikah tak ada, tahlil ada, joget lambak ada, dia kata kat kita, alhamdulillah dah selesai dah walimah. Mana selesai walimah? Mana dia asas dia? Nabi suruh kita pergi kerana asas tu, kerana orang kahwin. Sebab Nabi ajak doa orang kahwin. Masa kita nak pergi tu ada ni ranjau sepanjang jalan ni, tinggalkan dia, pergi jumpa tuan rumah, cari pengantin.
pegang tangan dia, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Adapun lepas tu kita nak makan ke tak makan, penilaian kita lah. Sebab ada sahabat Nabi yang puasa, dia pergi juga. Abdullah bin Umar, dia puasa, dia pergi. Lepas tu dia habak pada tuan rumah, saya puasa. Dan dia kata, aku nak tengok apa tuan rumah nak kata kat aku. Kalau tuan rumah buat muka sedih, aku makan. Kalau tuan rumah kata, tak apa, tak apa, tak apa, ambil sikit, bawa balik, aku ambil. Pi dah, pi, puasa tidak menghalang. Puasa adalah sunnah, kenduri adalah sunnah. Sunnah tak bertempur dengan sunnah. Pergi, pasal apa kita menegakkan sunnah, kita nak, kita tak mau pergi kenduri kahwin pasal apa? Pasal ada karaoke. Pelingkuk pilah karaoke, bukan Nabi suruh pergi kenduri karaoke, Nabi suruh pergi walimah. Dia buat walimah karaoke, ni menempek pendatang asing. Dia menempek pada sunnah, maka dia patut disingkirkan. Pergi, duduk, rasa bising sangat balik eh? Bukan susah, tapi jangan tak pergi. Pasal Nabi suruh pergi walimah. Sebab ada yang kata bila ada campur dengan maksiat, dia kewajipan dia macam gugur kepada kita pergi. Ya betul, saya setuju. Sekiranya asas dia maksiat, walimah bukan maksiat. Maksiat mendatang, maksiat ni pendatang asing, dia yang menempik pada walimah. Asas dia walimah, asas dia sunnah. Pasal tinggalkan sunnah kerana benda menempik. So pergi. Tengah dia duduk menari, baik punya bergancang apa agak lebih kurang, pi, pi jumpa tuan rumah, tegakkan sunnah, barakallahu laka wa baraka alaika. Lepas tu kita tinggal lah. Nak duduk lama, duduk sat, suasana yang menentukan. Bukan kita pergi tu bermakna kita redha dengan joget tu. Tidak, 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 tidak. Joget tu yang mencemarkan, bukan asas tu walimah. Boleh kan? Ah, satu saja, jangan doa. Macam cara kita kat sini kan, selalunya bila akad nikah tu maknanya nikah tu secara lain. Tapi bila yang dicantik orang ramai tu, kendurinya macam nikahnya satu malam. Tapi kendurinya yang dicantik orang ramai hari Ahad. Itu konsider walimah lagi kan? Bagus-bagus. Allah Ta'ala alam, Allah Maha Tahu. Ada beberapa dua tiga perkara, benarkan saya cerita sikit nah. Baik. Bermakna kita ni, kita ada dua atau tiga kenduri untuk satu masa. Angkat nikah satu kenduri. Kahwin, kenduri kahwin hak betul satu kenduri. Ah kan? Baik. Kesemua tu kita panggil walimah. Semua tu kita panggil walimah sebab kenduri tu mendatang setelah angkat nikah. Hari angkat nikah satu kenduri dan selepas angkat nikah buat satu kenduri. Okey eh? Baik. Pengalaman saya tengok dengan orang Arab ni, this pengalaman saja nah. Bukan hadis, pengalaman. Ada beberapa orang Arab dia memberi takrif kepada kenduri kahwin ni, angkat nikah suami isteri duduk sekali baru kenduri. Tu baru nama walimah. Bukan kenduri duduk depan, hubungan suami isteri duduk di belakang. Pasal kita buat kenduri pasal apa? Pasal walimah. Walimah ni berkaitan dengan apa? Angkat nikah. Dia akan bagi lepaskan akad nikah. Dia pun duduk sekali baru dia buat kenduri. Dia faham walimah macam tu. Bila dia tengok kita buat kenduri ni awal, maka dia akan tanya kat kita, ni pasal apa? Ni bapak hang anggot kahwin. Dia akan tanya. Kita kata ni walimah. Dia kata walimah kat nikah tak start lagi. Dia pun tak duduk sekali lagi. Apa yang walimah? Itu pandangan sebahagian daripada masyarakat Arab. Adapun kita, semua kenduri dibuat lepas angkat nikah. Itu adalah walimah. Nak buat berapa hari pun tak apa. Tapi tentulah yang pertama itu paling berharga. Kenduri yang dibuat pada hari angkat nikah dengan kenduri yang dibuat lepas seminggu angkat nikah, tentulah yang istimewanya jamuan pada hari akad nikah tu. Yang tu lebih istimewa. Tapi kita kata berapa, kita nak buat sikit aja. Sebenarnya walimah tu yang tu lah. Tapi adakah kenduri kita buat lepas seminggu tu salah? Tak. Pasal dia dah berlaku lepas angkat nikah, dia masuklah dalam bumbung walimah.
Cuma kita orang Melayu ni, kita tak memandang itu sebagai satu apa, serius sangat. Tapi kalau kita nak melihat kepada nilai angkat nikah, kenduri yang pertama itulah paling bernilai. Maka pada hari itulah, hari mereka angkat nikah, hari mereka bersentuhan laki-laki dan perempuan, tak ada dosa. Yang itulah hari besar. Itulah hari kita ra'i, ya Allah. Menangis setan. Besar hari itu. Ha, maka, tak apalah nak buat tujuh hari tujuh malam kan. Kan dia tu kata dekat Kak Tipah kan. Kak Tipah kata, saya bagi duit suruh buat tujuh hari tujuh malam. Bawa jamin buat tiga hari. Bagus Kak Tipah. Ha, itu. Tapi semua tu kita boleh panggil dak walimah. Kita boleh panggil walimah. Kita boleh panggil walimah. Dan sebahagian orang Arab kata, selagi suami isteri itu tidak hidup bersama, mereka tak buat kenduri. Bagi mereka pergi langkawi, mereka balik dulu, baru buat kenduri. Sebahagian orang Arab faham macam tu. Ada kepahaman macam tu. Tapi walimah tak akan dipanggil walimah kalau tidak terjadinya akad, akad nikah. Akad nikah itu adalah walimah. Adapun mungkin kita hari ni kalau nak buat kenduri hari itu, dewan orang tempah banyak, tak larat, kaki tangan tak ada, kita terlepas seminggu lah. Tak apa lah. Tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu di mana kemuliaan walimah itu. Ada pada akad, akad nikah, keseronokan kita itu. Ha, maka tak sepatutnya kita tak pergi kenduri. Sepatutnya kita tak pergi ni pasal apa? Jauh. Jauh, iyalah. Jauh tak apa. Kita ada uzur. Kenderaan tak ada, sakit. Orang tak jemput. Ha, yang tu memanglah tak boleh pergi. Dia tak jemput. Dia tak jemput kita. Yang ketiga keempat, kalau dengan kita pergi, akan terjadi musibah lebih besar dengan kita tak pergi. Maknanya kalau kita pergi ni, Pak Mi, berkelir. Walaupun yang kahwin tu anak saudara kita, tapi kita dengan abang sulung kita ni tak ngam. Dia dah pesan dah, hang mai raya kenduri ni, hang nanti tengok dalca tu kumpuk tu palang. Dan dia ni memang buat sungguh. Dengan hadirnya kita mencemarkan majlis tu, maka kita tak pi. Ya? Ada pun kita tak pi pasal apa? Pasal dia buat joget lambak. Joget lambak ni tak menyakiti siapa-siapa. Cuma merepek. Dia merepek. Maka tak sepatutnya kita tak pi. Pi doakan dia. Orang Pulau Pinang kata pi doa dia melingkup balik. Eh? Melingkup balik. Bukan kata balik. Melingkup balik. Betullah. Saya tak mau pi. Pasal ada maksiat. Apa yang maksiat? Ha, bersanding. Dia bersanding. Bersanding tu tak mencederakan walimah. Cuma merepek. Merepek saja. Tapi cederakan walimah. Tak. Dia pada angkat nikah dah. Dia tak ada bersanding ni, bersanding dulu betul angkat nikah. Tak ada, tak ada, tak ada. Orang utara nanti golek kepala sampai ketak muka. Jangan duk merepek bersanding lagu tu. Betul ke cik? Dia kena kalenium dulu. Baru dia boleh bersanding. Tak, kalau senang nak Allah SWT Muhammad nak pergi selawat atas tu. Bila dia pada angkat nikah, dia pada jadi suami isteri. Yang dia duduk-duduk atas itu bersanding, ni dia pergi ambil budaya masyarakat lain, main letak dalam masyarakat mereka, ni nama dia merepek, mereka tashabuh. Dan Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kamu satu kaum yang ada identiti, kenapa nak pergi tashabuh dengan kaum lain? Hilanglah identiti kamu, kamu jadi kaum yang tak ada maruah, pasal suka pergi tiru orang. Lebih-lebih jangan tiru hal agama. Pasal kita ada agama. Pasal apa nak ambil agama orang? Maka kalau ada bersanding sekalipun, kita pergi dak walimah tu? Pi. Pasal kita pi based on kepada walimah. Pasal tu Nabi tak abang, kalau ada ni jangan pi. Kalau ada ni jangan pi. Kalau ada Nabi abang dak? Nabi tak abang. Yang duk bahas tu siapa dia? Hanya para ulama saja bahas. Nabi sendiri tak abang. Dan Nabi pergi, Nabi betulkan budaya Arab. Ar-Rafa' wal-Banin. Orang Arab ni kalau kahwin, ucapan sulung dia pada pengantin Ar-Rafa' wal-Banin. Dia kata mudah-mudahan nampak bahagia dan Allah bagi anak jantan. Anak perempuan tak mahu. Nabi dengar-dengar, Nabi kata tak betul. Nabi kata katalah Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Nabi tukar dengan doa berkat.
Dan doa tu disuruh baca kepada orang kahwin. Lepas-lepas dia angkat nikah, itulah doa dia. Bukan kita baca, ya Allah satukanlah hati mereka seperti Adam dan Hawa, Yusuf dan Zulaikha. Tak ada, Nabi tak ajar doa tu. Barakallahu laka. Dan setelah kita tunaikan walimah, apa makna penunaian itu ikhwan? Pergi pada hari dia kahwin dan ucap doa setelah dia angkat nikah, dan seronok sat dengan dia. Ambil beberapa saat, seronok sat dengan dia, nak pelukkan, nak apa. Kemudian kita raih jamuan dia bagi. Itulah kewajipan walimah. Lain daripada tu tak ada. Habis dah kita buat benda tu semua, baliklah. Tu saja kita buat. Tambah-tambah kita tahu dia nak bersanding time tu, time ni. Habislah kita tunai hak dia. Kita nak bagi apa, hadiah bagi ya. Hadiah ni tak disebut dalam hadis kan. Cuma kita masukkan dia dalam bab seronok, gembira. Nak melawak dengan dia. Amboi. Walaupun hadiah kita besar, bubur cekedi ya. Tak ada apa bubur cekedi. Tapi tu dia punya kotak kasut, dia pinjam siapa beli kasut. Tempek dengan kertas tu semua cantik. Dia tu ingat, oh, dia ni bagi apa, tengok-tengok cekedi. Kita melawak dengan dia. Tulis pula, selamat bahagia. Seronok dengan dia, bagi. Dah bagi hadiah, dah baca doa, makan jamuan dia bagi tu. Kerana seronok, berkat. Habis-habis makan, berhentilah kewajipan walimah. Balik ya. Pasal itu orang bersanding ke, orang buat karaoke ke, itu bukan alasan. Sebab pasal apa kita terlibat dengan karaoke? Pasal kita duduk lama. Hang kena hang pergi duduk sebelah speaker, DJ pula. Tapi kalau kita pergi kerana menunaikan walimah, sah saja. Kemah pun tak penuh. Makan ucap balik, makan baca doa ucap seronok balik. Tapi bila kita duk buat cara kita kan, orang utara kata, pamit lepas so. Lepas so, so tongkang pula. Dia masuk sampai dalam selut je. Nak tarik pula tu, jenuh naik urat badan tu. Tengok pula laksa. Gaya nak angkat pokok, ada apa kata ada aiskrim. Aiskrim pula. Memang nanti kena karaoke. Dah ambil aiskrim coklat sedap. Dia apa kata ada pula vanila. Vanila. Ambil buah teh cendol. Lupa ada kencing manis. Makan baik mana kacau. Lupa. Hang kenalah karaoke juga lambak. Ya. Ha? Apa tu? Salam kau tu. Oh, salam kau. Hai, bahasa ni boleh mendatangkan marah. Salam kau. Salam kau ni salam orang bagi englok kan? Ha. Ha, ustaz pun dok kau dah gitu juga. Wallahu taala alam. Dalam hadis Nabi tak sebut semua tu. Yang adanya pada ikhwan, seronok dan menggembirakan. Seronok dan menggembirakan. Saya ingat masyarakat Melayu pun berbeza lagu tu. Antum pergi belah-belah pantai timur ni semua ni, depa tak mau macam tu. Depa tak mau main kita bawa duit bagi, depa tak mau. Hang nak bagi berapa, hang bagi. Hang nak bagi hadiah, hang bagi. Hang duk main bagi duit, dia kata aku tak panggil hang untuk berniaga. Dia nanti marah ke kita. Ini sebahagian. Mungkin belah-belah turun nak pergi ke sebelah utara ni Pak Mit, dia macam tu. Pasal apa? Ada dua sebab. Untuk kata boleh tak boleh, sangat rumit. Ini kes yang sangat rumit. Boleh tak boleh ikhwan, atas kawan yang bagi dan atas harapan tuan rumah. Kalau kawan yang bagi tu, dia ada satu nilai, ingat dalam hati dia, tak kalah kita nak pergi makan kosong kot. Sedangkan kawan tu jemput kenduri. Kalau dia ingat daripada awal, memang dia panggil kenduri. Tapi takkan aku nak bagi makan kosong rumah orang lagu tu. Bila dia ingat lagu tu, dia tidak mengiktiraf kenduri kawan tu. Maka yang bagi tu, tak bagus. Maka siapa yang akan tanggung tu? Dia, dia yang bagi. Tuan rumah tak tahu apa niat dia. Tapi kalau dia bagi, dia bagi bukan pasal tu. Dia kata kesian kawan tu sewa kemah. Lepas tu nak kena bayar Pak Mik. Zaman hari ni pula buat personal loan nak nikah. Dia nampak tu semua. Jadi tujuan dia bagi tu, dia nak meringankan beban kawan tu. Maka tujuan dia baik. Maka atas tuan rumah lah pula. Tuan rumah ni dia panggil orang mai, dia bayang apa?
Dia kata 500 orang mai. Eh, takkan seorang nak bagi 5 ringgit kot. Dia dah calculator dah. Bermakna dia sedang berniaga dengan walimah. Maka keburukan tu di pihak dia. Kawan yang bagi nak meringankan beban, tapi dia ni otak ni jadi calculator. Dia boleh jawab apa yang calculator tak boleh jawab. Campur kira darah semua dia boleh jawab. Calculator naik E je, dia boleh jawab lagi. Maka tidaklah saya, this is my personal opinion, bila satu orang bagi duit tuan rumah ambil, saya tak kata salah. Bergantung hang bagi pasal apa, dia sambut ni pasal apa. Tapi kalau sampai orang salam tak ada apa, dia, mata dia lagu macam, dia akan menjatuhkan maruah dia. Dia akan menjatuhkan maruah dia. Ha, maka kerana itu sebahagian orang Arab, dia kalau kenuri walimah ni, dia akan kata apa? Dia akan kata yang nak kahwin ni anak perempuan aku. Hang minta anak perempuan aku, hang bayar kat dia mas kahwin dia. Adapun kenuri anak perempuan aku, anak perempuan aku. Aku ada duit ke? Aku tak ada duit, tak ada kena mengena dengan pihak jantan. Aku akan buat dengan duit aku. Ni anak aku. Aku tak akan ambil sedikit duit hang. Kerja hang kumpul duit, sara anak aku. Hang bayar mas kahwin dia. Kenuri anak perempuan aku, aku tangguh. Dia rasa yang tu lebih bermaruah. Dia buat style tu. Mai sebelah kita pula, zaman 17, 18, 14, 24. Zaman lama lah. Kita ni pula, belah perempuan ni tak ada duit. Tak ada duit. Belah jantan ni, yang minta perempuan ni, dia dengan muda, usaha. So, pak mentua kata, pakai pak mentua kata, macam ni aku tak ada duit. Hama anak aku, hang bayar mas kahwin. Segala kenuri-kenuri, hang tanggunglah, aku tak ada apa. Kalau hang boleh tanggung. Kalau hang tak tanggung pun, aku carilah siapa boleh tanggung. Dia dengar-dengar lagu tu, dia risau. Maka dari situ, start berlaku hantaran untuk masyarakat kita. Bukan dari agama. Pasal kemiskinan keluarga. Dia kata, hantar hang. Aku tak jual anak. Cuma aku tak ada duit nak buat kenuri. Hang boleh tanggung tak semua ni? Pihak belah jantan kata, tak apa, tak apa pakcik. Saya bukan kata kenuri pakcik, kayu balak pun saya boleh tanggung. Ya. Pasal harimau. Harimau. Hari tak mau jadi lagu lain. Harimau. So kalau itu tak jadi beban dia, dia buat lah. Pasal tu benda tu Nabi tak bincang. Benda tu orang putih kata apa? Understanding. Oh, dahsyat orang putih eh? Understanding. Sehingga kan kalau kita kata, bagi 5,000 lah. Maka pihak lelaki-lelaki akan tanya, hantaran macam mana? Kita kata, saya tak maulah lebih daripada tu beban. Cuma saya pun teringat nak buat kenuri, tapi saya abang betul-betul, saya tak ada duit. Saya tak ada duit buat kenuri. Kita bincang macam-macam. Takkan nak kutip 5 kali jemaah di masjid ke? Yang tu understanding dua pihak lah. Biar kenuri kahwin berjalan dengan penuh kemuliaan. Bukan pi pinjam, bukan pi ungkit, bukan pi. Kan dia dah habak dah kan? Kalau mak bapak kau tak minta 5,000, aku tak pinjam dekat ceti. Ha, dia apa? Sekarang kita ada anak 3, hutang ceti tak habis lagi. Kalau mak bapak aku minta, pasal apa mak bapak kau bagi? Tengok mak bapak dah duduk mai. Ha. Sebab kau janji nak hidup semati dengan aku. Kalau aku tahu kau punya perangai ini macam, aku tak ingin kahwin dengan kau. Ha, tengok. Tak ada understanding. Tengok. Ha, baca bab ni keluar bab kahwin. Jangan main-main. Jangan main-main. Kami bukan saya nak kahwin. Kami bukan saya nak kahwin. Ha, itu macam. Maksud saya, hari nikah tu kan, tentu hari kegembiraan bagi pengantin pula. Ya. Kan? Misalnya macam tadi kan, ubah hari itu, dia gembira tak sama pada hari dia akan nikah tu. Oh, okey. Perasaan. Itu macam mana dalam agama kan? Ini pandangan saya. Iyalah. Kalau nikah hari akad, hari itu lebih bagus. Dia gembira tu lain. Ya. Kadang ada keadaan tertentu nak kembali, terpaksa nikah hari ini. Ya, ya. Betul. Cuba kita tengok satu dua riwayat. Nah.
Wallahu ta'ala a'lam, hanya Allah Maha mengetahui. Apabila Nabi tahu sahabat dia Jabir kahwin, dan dia tak maklum kat Nabi, dia dah kahwin dah, dia tak maklum pada Nabi. Bila Nabi tahu selepas hari dia kahwin, apa Nabi kata kat dia? Nabi kata, kenapa tak buat kenduri? Buatlah kenduri walaupun seekor kambing. So, kenduri kahwin ni, dia bukan saja kegembiraan di pihak pengantin keluarga, tetapi satu kenduri kena dikongsi oleh semua orang. Yang kahwin tentulah seronok. Pakcik, bolehkah kahwin buat muka sedih? Pasal-pasal dia, saya kahwin. Tak ada kan? Dia seronok lah. Tapi dia kena kongsi. Nabi suruh kongsi. Kongsi. Kongsi dengan apa? Nabi sebut kongsi dengan kenduri kepada orang lain. Sedangkan kenduri dia tu lepas daripada kahwin beberapa hari. Maka pasal itu saya katakan tadi, kenduri kahwin dibuat setelah angkat nikah. Angkat nikah dah habis dah, baru ada ni makan-makan ni semua untuk semua orang. Pasal itu kenduri yang dibuat pada hari tunang, dia macam tak ada makna. Tak kahwin lagi. Tunang ni dia tak payah nak panggil satu kampung. Biasa-biasa aja, mak bapa apa lebih kurang cakap, terima ke tunang kami ni? Kata, kalau tak terima kami halau dah. Masuk ni kira terima, buat layak buruk aku tu. Habis, cukup, tak ada apa. Dia tak payah nak pergi suap gula. Saja, saja dia kianat kat menantu dia. Nanti kena kecil mana macam aku juga suap gula awal. Lepas tu sarung cincin. Benda ni semua tak perlu dalam tunang. Nak bagi hadiah, bagi ya. Tapi tak perlu dalam bentuk upacara. Sarung cincin hari ni dah jadi upacara. Kalau boleh, ambil cincin tu, buat dalam kotak. Pasal apa bagi? Terima kasihlah hang sudi kahwin dengan jebon kami sekor ni. Anak jantan kami ni. Terima kasihlah banyak. Makcik pun tak tahu nak kata apa. Nah, makcik bagi satu cincin. Cincin ni tak ada apa-apa. Sekadar makcik terima kasih kan. Tak payah buka pisarung. Bagi kat dia. Dan kata sepatah, hang nak jual tak ada duit pun tak apa. Jangan duk pergi tanya. Lepas kahwin semua tanya, cincin tunang yang mak bagi tu mana? Tengok. Mak mentua buruk siku. Tak, sekadar. Bila kita pergi sarung, bila kita suap gula, dia jadi upacara. Upacara tu diwarisi setiap generasi. Dan ini tak bagus. Cakap saja. Bila buat kenduri, angkat nikah, buat kenduri. Lepas kahwin sebulan, dua bulan, baru ada duit nak buat kenduri. Nabi kata buat, walaupun seekor kambing. Buat. Habang pada orang dekat, alhamdulillah aku kahwin, hampa mainlah rasa nasi minyak aku sikit. Nabi suruh buat. Kita gembira pada hari kita kahwin, tapi orang lain kena gembira melihat kita kahwin dengan kenduri kahwin. Boleh pakcik? Ya, kenduri kahwin boleh dibuat walaupun lepas seminggu. Boleh. Pasal itu tanya tadi, saya kata masih termasuk dalam bumbung walimah. Masih termasuk. Kalau sampai 15 tahun baru buat, orang nanti pelik. Ha? Ni apa pasal pula ni, kali ni kahwin lagi satu. Dia dah perkenal, dia kata kahwin hari tu tak dan buat. Anda, anda hati-hati. Ya? Boleh pakcik? Ya? Dan lagi sekali saya ulang. Ha? Ini pandangan saya. Karaoke, apa-apa ada dalam majlis kahwin, tidak sepatutnya menghalang kita pergi walimah. Tak betul. Tak betul Alam. Yang patut halang kita ni satu je, kalau ada benda syirik. Yang kita mepi, kita terlibat dengan syirik. Lain tak ada. Kita tak setuju orang buat apa? Sanding-sanding. Tak setuju, memang tak setuju. Merepek. Tapi kalau orang buat, tak menghalang kita pi. Dan pergi tunai hak kita, apa dia ikhwan? Doakan dia. Gembira dengan dia. Bagi hadiah kat dia. Makan makanan dia. Lepas tu, selamat tinggal kat dia, kita balik. Cukup. Hampa nak karaoke ke? Hampa nak apa? Cuma kata sepatah, sahabat, kalau tak ada menatang ni semua lagi bagus. Kata sepatah. Dan kita tak perlu buat benda lain. Dia ibadah. Kalau ni orang macam-macam kan? Tambah kita pergi kenduri di hotel-hotel. Ha? Kita pergi kenduri sampai Concord Hotel. Kena Concord Hotel. Oh, Concord Hotel, Kuan. Bukan boleh pergi berjalan, kena nak kereta. Concord Hotel. Masuk tu dipanggil nama.
Betul-betul macam Ismi Ulam Raja. Ketibaan Sadiq Segaraga dengan kasidah, rapidah. Lepas tu dia habang pula, nama dah potong, tak boleh masuk. Tak malu ke orang tu? Nama potong, dia kata, tak boleh masuk. Lagu tu punya dia panggil kita. Masuk atas tingkat merah tu, ada kawan PH squad kita. 10 orang duduk satu meja, 10 nama duduk ada, dia pacak atas tu. Jangan duduk pergi silat meja, kawan dia kata nama tak ada, malu boleh. Habak nama kita, dia bawa pergi. Jangan duduk lari ikut dan. Dia kata, sir, your place, your seat. Duduk. Maplay dengan ponu keluar. Keluar, kok mana ke, berasak-berasak, tetap keluar. Cuy, kata keluar, mai. Keluar, mai, dia ambil satu gambar dia berkahwin. Macam mana gambar mik, dia pergi simpan dalam ais batu. Ais batu petak ni, ada gambar dia berkahwin. Lepas tu Maplay dengan Pono ni ambil hammer katok. Pah, pecah berburu-buru. Keluar gambar tu. Dengan lampu hati hayang tu. Lepas tu punya susah nak minta ke darah Pak Mik. Lepas tu, sebelum makan, dia ada tayang macam ni. Tayang gambar macam mana mereka kenalan. Macam mana dia ni membesar. Sat lagi mak Pono main cakap. Mak Maplay main cakap. Sekejap Maplay main cakap, kita dah tengok ayam tu, bila lah aku nak sentuh. Dia pun bagi kita lapar betul-betul eh. Makan. Ni semua tak payah buat, menyusahkan orang. Tujuan panggil kenuri apa dia? Main makan, bismillah. Maka saya kata, buffet ni satu benda bagus. Hampir cedok lah nak cedok lagu mana. Okey, berapa nak cedok, hang nak perhabis satu pelas pun hang perhabis bila. Memang aku panggil hang untuk makan. Makan. Dah habis makan, hang jumpa Ustaz, betul hang balik. Itulah asas dia. Itu pandangan saya sajalah. Tak mesti ikut tau. Sahabat dengar-dengar, sahabat rasa tak setuju. Saya tak setuju dengan Al-Fadhil. Saya kalau ada karaoke pun saya tak pi. Ha, tak apa, itu pandangan you. Tak mesti ikut. Yang ni saya punya opinion berdasarkan hadis itu, Nabi sendiri tak sebut. Tapi dalam hadis Muslim ada sebut, kalau kenuri itu dipisahkan kemah, Nabi kata jangan. Seburuk-buruk bi'sal walimah, iaitu yang mana orang kaya satu kemah, orang miskin satu kemah, dan menu berbeza. Nabi kata seburuk-buruk walimah, jangan. Tapi walaupun demikian, Nabi masih panggil walimah. Tapi Nabi kata seburuk-buruk walimah, yang membezakan kaya dan miskin dalam bentuk kemah dan menu makan. Jangan. Dan kita pun kena tahu, Maplay dengan Pono ni, hari kahwin bukan hari jadi topik kongsiam. Tak topik kongsiam. Ha, duduk lagu tu. Penyek pun diperintah. Tak, tak. Hari apa? Orang mai kenuri kita, sambutlah orang. Lepas tu pelamin-pelamin kita tak perlu. Kita bukan dewa dan dewi. Dia datang untuk dimenterakan. Tak perlu. Dah empat kan nikah semua dah habis. Lepas angkat nikah boleh salin baju. Salinlah baju. Lepas apa nak pakai kerih tu sampai malam? Tak mau. Tak mau kerih tu. Kerih tu tak boleh buat apa. Habis-habis dah angkat nikah, nak tukar baju, tukar. Ha? Lepas tu buat apa? Sambut hadirin. Ha, panggil dia apa? Salam dengan mereka, biar dia jumpa kita di pintu depan. Dia pun nak doa kita. Sambut. Hak perempuan sambut belah perempuan. Hak jantan sambut belah jantan. Pergi sembang, ziarah satu meja ke satu meja. Dia kata, penatlah Ustaz. Mak hang pergi panggil orang kenuri, lagi penat 500 rumah. Lagi penat hang satu hari itu nak buat kerja. Ha, buat, jaga. Orang tanya pengantin ni pengantin. Dia tak perlu ada satu tempat. Begitu, begini, duduk, hor. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ini semua nama dia, merepek, pek-pek. Pasal apa pek-pek? Pasal dia plural. Banyak sangat benda merepek. Boleh pakcik? Esok kalau Allah takdirkan pakcik kahwin, buat macam ni. Cik senyum manis lah. Baik, insya-Allah lepas ni kita tengok yang keenam. Yang keenam, Islam menyuruh agar berlaku adil kepada orang lain dan mencintai apa yang dicintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dia suruh kita tengok macam mana indahnya
agama dibina dalam saksiah diri seseorang tu dibina. Cantiknya dibina lagu tu. Pada awal bina sayang orang, sayang orang. Macam kita sayang diri kita. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.